Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ambil mikrofon. Boleh tak? Ada mikrofon yang wireless tu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah al-mab'uuthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya, tak ya, cakap ustaz tak, tak perlu cakap kuat sangat. Ada mikrofon. Kita sampai pada muka surat 76. Kita menggunakan kitab At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran, karangan al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf Muhyiddin An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i Al-Asy'ari alladhi tufiya sanata 76 wa 600 Hijriyah fi Nawa. Kita sampai pada muka surat 76, adab dan etika membaca Al-Quran. Boleh dikatakan bahagian ini merupakan tujuan penulisan buku ini. Justru ia amat banyak diperkatakan di dalamnya. Justru ia amat banyak diperkatakan di dalamnya. Alif. Justru ia amat banyak. Ia tu apa? Soalnya semua diam. Ha? Cepat jawab, cepat Imran. Ia tu apa? Ha, adab dan etika membaca Al-Quran. Nampak? Kena tajam. Akal kena tajam. Jadi ulama' akal kena tajam. Tak, ulama' tak boleh ghalib. Dia tak boleh jadi ulama'. La yusbih aliman nabiran. Kena, kena, kena tajam. Dengan segala usaha, kami cuba menjelaskan beberapa hal dari tujuannya dengan menghindari pembahasan yang panjang lebar supaya tidak menjemukan pembaca. Pembaca ni pelajar jugalah. Sebab orang yang membaca Al-Quran sudah sepatutnya menunjukkan keikhlasan sebagaimana yang telah kami kemukakan dan menjaga adab terhadap Al-Quran. Maka patutlah dia menghadirkan hatinya kerana dia sedang bermunajat kepada Allah dan membaca Quran seperti keadaan orang yang melihat Allah. Jika dia tidak boleh melihatnya, maka sesungguhnya Allah SWT melihatnya. Yang ni konsep ihsan dalam solat ataupun dalam beribadah. Ihsan dalam beribadah. Anta'budallah ka'annaka tarahu fa'illam takun tarahu fa'innahu yaraka. Tu konsep tu. Kita beribadah seolah-olah kamu melihat Allah. Kalau tak mampu, seolah-olah Allah sedang melihat kamu. Itu salah satu konsep ketika beribadah. Baru dia datang kekhusyukan dan keikhlasan. No? Waktu solat pun rasa benda yang sama. Dan waktu baca Quran pun menghadirkan perasaan yang sama, iaitu perasaan al-ihsan. Perasaan al-ihsan tadi ni, konsep ihsan tadi ni. Masalah, jika hendak membaca Al-Quran, hendaklah dia bersihkan mulut dengan siwak atau yang lain. Siapa ada siwak angkat tangan? Orang yang pakai siwak. Satu, dua, tiga, empat. Ada dalam poket kah? Apa tu? Dalam milik. Okay, bagus. Ana, jika hendak baca Quran, hendaklah dia bersihkan mulut dengan siwak atau yang lain. Sebab bersihkan mulut supaya tak berbau. Dia nak baca Quran. Ana, menunjukkan kita hormat kalam Allah. Kita memuliakan kalam Allah. Memuliakan kalam Allah ni main daripada iman.
Kalau iman orang tu hebat, maka hebatlah cara dia memuliakan kalam Allah. Kalau iman dia tak ada, maka dia pun buat tak heran dengan kalam Allah. Dia tak mulia, dia tak menghormati, dia tak, sebab dia pun tak ada iman. Nah. Satu. Yang kedua, banyak mana kamu memuliakan kalam Allah, sebanyak itu jugalah Allah akan memuliakan kamu. Ha, ingat. Nah. Pendapat yang lebih terpilih berkenaan dengan siwak ialah menggunakan kayu arak. Arak dalam bahasa Arab dia arak lah tu. Bukan kayu arak. Ni ada kayu arak ni kayu minuman mabuk tu kah? Bukan, pokok tu nama arak. Pokok arak. Syajaratu arak. Boleh juga dengan kayu-kayu lain. Boleh juga. Apa saja kayu yang boleh membersihkan mulut kita, menghilangkan bau busuk mulut kita, boleh. Tapi hati-hati. Jangan ambil kayu sembarangan. Jangan masuk hutan, ambil kayu sembarangan, patahkan, udiah. Racun. Getah tu beracun. Habis, mati. Ataupun getah tu menyebabkan mengelembung kulit. Ada getah panas. Hutan kita ni macam-macam. Hutan di Malaysia ni sangatlah jahat pula lah. Sangatlah dahsyat dia punya kepelbagaian apa nama ni, pokok. No? Ada ranting, kamu patahkan, getah dia tu, kalau kamu buat, mengelembung habis ni. Semua ni, mengelembung. Kan? Tak boleh. Tak bolehlah suka-suka hati pilih mana-mana ni, kita tak tahu. No? Kalau yang memang kita tahu, pokok tu getah dia tak memudaratkan seperti getah kayu arak. Getah dia tak apa, gigit-gigit isap pun tak apa getah dia, kan? Dia tak mudarat. Bahkan dia bila kita gosok mulut gigi kita dengan kayu sugi arak tu, getah tulah yang membuang bau. Getah tu yang membuang bau, kan? Jadi walaupun mana-mana kayu pun boleh guna. Mana-mana kayu pun yang dilihat sesuai dan tidak memudaratkan, boleh guna. Akan datang kamu kenai kayu, kan? Kita tak tahu ni nak jadi apa akan datang ni. Dia ni ulama yang pakar herba. Dia ni ulama dalam masa yang sama doktor bedah. Dia ni ulama tapi dia pakar pembaik reta. Ulama reta. Ulama pun ulama tapi dia pakar. Yang ini ulama tapi ada kedai makan. Ulama tapi ada kedai makan. No? Kena jadi macam tu. Kena jadi macam tu insya-Allah satu hari nanti. Semua jadi para ulama yang hebat berniaga ataupun ulama yang tidak mengharapkan bayaran orang lain. No? Subhanallah. Seperti ulama-ulama Syria. Yang hampir setiap orang daripada ulama Syria ada perniagaan masing-masing. Setiap ulama Syria ada perniagaan masing-masing. Sebab itu pengajian mereka semuanya percuma. Di masjid ke, mereka ajak di rumah ke, subhanallah, semua percuma. Bahkan mereka yang bagi duit kat anak murid, mereka yang bagi duit banyak. Semua tokeh tapi ulama alim-alim. Nah, subhanallah. Boleh juga dengan kayu-kayu lain atau dengan sesuatu yang dapat membersihkan seperti kain kasar dan yang lain. Maksudnya, kalau kita nak baca Quran, kita kena bersihkan. Antara adab menghormati Al-Quran, memuliakan Quran, bersihkan mulut. Dengan apa? Kayu sugi. Dengan berus gigi, ustaz? Boleh tak? Boleh? Dapat pahala tak? Dapat. Tiap-tiap kali bangun pagi, nak berus gigi, niat, ya Allah, aku nak hilangkan bau busuk ni untuk solat dan baca Quran lagi. Maka dapat pahala sunnah. Sunnah Nabi membersihkan mulut, membuang bau busuk. Okay, kemudian kain boleh tak? Kain kak? Dia kata kain kasar. Apa macam mana tu ustaz? Guna kain lah. Ni kasar ke lembut? Ha? Ni lembut. Dia kain kasar ni. Kenapa kain kasar? Dia siapa pandai? Kenapa ulama sebut kain kasar? Siapa tahu sebab? Kenapa ulama sebut guna kain yang kasar?
kena guna akal. Fikir-fikir, kenapa guna guna kain kasak? Sebab kain kasak dia menghilangkan kotoran. Kan dia lekat bila kita kain kasak tu, dia akan lekat, kotoran dia lekat. Kalau kain lembut kita tonyoh tu, kotoran tu dia tak lekat, dia jadi rata lah. Dia tersebar di seluruh gigi. Kan? Dia jadi kita meratakan kotoran tu ke seluruh gigi kalau kain tu lembut. Tapi kalau kain kasak, kita tonyoh tu dia lekat kat kain. Tonyoh. Noh. Nanti kita akan buat kursus mandi jenazah. Nantilah kan. Ampun dah besar sikit. Kursus mandi jenazah, kita tengok nanti orang mandi jenazah dia akan guna kain yang kasar tu untuk cuci telinga, cuci hidung, cuci telinga. Dia akan buat bubuh macam ni di tangan, lepas tu cuci lah. Cuci mulut jenazah tu, hidung dia, telinga dia, guna kain yang kasar. Adapun tentang penggunaan jari yang kasar, ada tiga pendapat di kalangan pengikut Asy-Syafi'i. Maksudnya dalam mazhab Syafi'i, guna jari boleh tak? Jari yang kasar. Kalau jari tak kasar macam ni. Ni jari ustaz dengan jari hangpa ni semua jari yang tak buat kerja kasar. Kita tak buat kerja bendang, tak menoreh, pi ke laut. Faham tak? Kalau orang yang jari dia buat kerja kasar-kasar, kontrak, pi ke laut, toreh-toreh getah, kan? Jari dia akan jadi macam mana? Jari dia jadi kasar, berkematu. Hak tu kalau tonyoh, bersih gigi. Kan? Yang jari lembut tak hilang ke kotoran. Adapun tentang penggunaan jari yang kasar, ada tiga pendapat. Pendapat yang lebih masyhur adalah tidak mendapat sunatnya. Kedua adalah dapat menghasilkan sunatnya. Dapat sunatnya jika tidak mendapat yang lain dan tidak boleh jika ada yang lain. Okay, ada tiga pendapat. Firas, sebut pendapat yang pertama. Apa dia? Menggunakan jari yang kasar, dapat tak pahala sunat? Tidak mendapat. Amin. Sebutkan pendapat yang kedua. Ha? Apa dia? Jari yang kasar. Tu jawapan hantar. Ha? Kain yang kasar. Kain yang kasar. Tak ada kena mengena pun dengan soalan Ustaz. Amin, ambil kerusi mai duduk sini. Ambil kerusi. Dia duduk seorang, dia ambil kursi, duduk depan ni, depan tu. Adlan, perebutkan pendapat yang kedua. Ah, nampak orang jawab dapat menghasilkan sunat. Maksudnya dapat dah pahala sunat? Dapat. Ada berapa pendapat, Adam? Tiga pendapat. Muhammad, kita sedang bercakap tentang apa? Tiga pendapat tentang apa? Tentang penggunaan jari yang kasar. Dengar ah. Ha? Ha, nampak? Baru kita faham. Kita sedang berbahas tentang apa? Nah, okey nah. Amir Irfan, kita sedang berbahas tentang apa? Kita sedang bercakap tentang apa? Tentang tajuk apa sekarang ni? Sekarang ni, perenggan sekarang ni. Adab dan etika membaca Quran. Subhanallah. Naufal, bagi tahu ada? Kita cakap tentang apa sekarang? Penggunaan jari yang kasar. Kenapa Amir ni? Kita sedang bercakap tentang penggunaan jari yang kasar. Dapat pahala sunat ataupun tak dapat pahala sunat. Ada berapa pendapat? Dinesh, tiga pendapat. Pendapat pertama apa Dinesh? Tidak mendapat sunat. Pendapat yang kedua apa Aidil? Dapat menghasilkan, itu dapat pahala sunat lah. Dapatlah pahala sunat kan. Okey, Nizar. Ilham. Pendapat yang masyhur apa dia? Apa pendapat yang masyhur? Salah. Wahbah tak tahu kat tu. Tahu tak apa-apa? Bantu Nizar, pendapat yang masyhur. Ha, pandai Nizar.
Itu pendapat yang lebih masyhur adalah tidak mendapat sunatnya. Itulah pendapat pertama. Garis, pendapat yang lebih masyhur, garis, lepas tu tulis iaitu pendapat pertama. Iaitu pendapat pertama. Ngaji, belajar kerana Allah. Allahumma inna juhala fa'alimna. Akal kena tajam. Kena selalu guna akal. Selalu guna akal, dia akan jadi tajam. Ingat, kamu akan tengok, akan melihat keajaiban akal ketika kemana kamu selalu guna akal. Semua benda guna akal. Guna, rajin guna akal, rajin berfikir, jadi tajam, insyaAllah. Tepi Yusuf, siapa tepi Yusuf? Ustaz sampai tak nampak. Mustafa hebat dah, dia buat dah. Dia duduk bawah kursi dah. Name tag dia pakai tangan mana? Tengok-tengok name tag Mustafa pakai tangan mana. Elok tak dia pakai? Elok lah, okay. Sip baik Mustafa. Dapat sunatnya jika tidak mendapat yang lain, dan tidak boleh jika ada yang lain. Aminuddin, pendapat yang ketiga apa? Baca enggak pendapat yang ketiga? Ha? Betul tak dia baca? Betul tak Ustaz baca tadi? Dapat sunatnya yang tu? Betul dia baca mana? Okey. Pendapat yang ketiga, garis, dapat sunatnya jika tidak mendapat yang lain. Garis yang tu tulis pendapat ketiga. Garis yang tu tulis pendapat yang ketiga. Bismillah. Banyak kerana Allah. Okey, semua tengah. Pendapat yang ketiga, dapat sunatnya. Okey, siapa pandai? Apa nama ni, Zul? Dapat sunatnya. Nya tu apa dia, Zul? Okey, penggunaan jari kasar. No, dapat sunatnya. Sunat penggunaan ataupun membersihkan mulut tadi ni. Dapat pahala sunat tu jika tidak mendapat yang lain. Apa jika tidak mendapat yang lain? Siapa tahu? Jika tidak mendapat yang lain, maksudnya kalau tak ada alat lain. Tulis garis jika tidak mendapat yang lain, garis dengan pen tertentu. Perkataan tu saja. Jika tidak mendapat yang lain, maksudnya jika tidak ada alat lain. Berus gigi tak ada, kayu tak ada, apa tak ada, kain kasar tak ada, dia ada jari dia saja. Ketika hanya ada jari kasar dia saja, waktu tu dapat tak pahala sunat? Dapat. Tapi kalau dalam poket dia ada siwak, ada siwak, lepas tu dia nak guna jari dia saja, dapat tak pahala? Tak dapat. Ni pendapat yang ke berapa? Pendapat yang ke? Tiga. Pendapat yang ketiga. Solihin, bangun. Hurai ingat pendapat yang ketiga ni. Macam mana pendapat yang ketiga? Ha, maksudnya macam mana? Okey, dapat pahala dah waktu tu. Dapat. Kalau dalam poket dia ada kain yang kasar, tak dapat, dia kena guna kain yang kasar tu. Ha, bagus solehin, boleh mengajak nanti insya-Allah. Ha. Dah habis. Ada berapa pendapat semua sekali? Nur, Nur. Ada berapa pendapat semua sekali? Tiga. Dan hendaklah dia bersugi mulai dari sebelah kanan mulutnya dan berniat menjalankan sunatnya. Okey, bersugi mula-mula mana? Ini dah ni. Itulah ni. Satu, buat macam tu. Bawah pula kanan. Tepi ke kiri. Satu buat macam tu. Eh, macam tu. Okey. Hendaklah seseorang mengucapkan ketika bersugi, Allahumma barik li fihi ya arhamar rahimin. Allahumma barik li fihi ya arhamar rahimin. Tolong kalihkan ni whiteboard. Lepas tu pi ambil
Baik, buat marker kat sebelah. Cepat, cepat. Kita nak tulis. Kita nak tulis doa yang Nabi baca. Allahumma barik li fihi ya arhamar rahimin. Doa ketika bersuci. Ada tak? Oh, ada dah pen. Bagi tahu kat ni. Tak payah. Tak perlu. Allahumma barik li fihi ya arhamar rahimin. Semua duk menulis Quran. Setiap hari kita latih tulis Quran. Nah, doa-doa macam ni patutnya semua dah boleh eja dengan sendiri lah. Nah. Semua kena dah mahir, semua dah kena mahir. Nah. Okey, doa tu ada dalam tu, dah dalam buku tadi dan tapi dia tulis dalam bahasa Rumi. Ha, ni dalam bahasa Arab. Okey, semua tengok. Al-Mawardi. Ini nama seorang imam. Al-Imamul Mawardi. Nama dia Mawardi. Dulu ustaz ada seorang guru sekolah menengah nama Mawardi, Ustaz Mawardi. Seorang pengikut Asy-Syafi'i berkata, maksudnya salah seorang ulama mazhab Syafi'iyah, Sadah Syafi'iyah. Apa Imam Mawardi kata? Cuba tengok. Digalakkan bersuci pada bahagian luar gigi dan dalamnya. Nah, bahagian luar dan dalam. Kalau kita gosok gigi kan kita buat kot dalam tu. Kan? Ha, ni luar. Nah, bahagian dalam. Kan? Ni luar ni. Digalakkan bersuci pada bahagian luar gigi dan dalamnya. Siwak itu digosokkan pada ujung-ujung giginya dan bahagian bawah gerahamnya serta bahagian atasnya dengan lembut. No? Semua bahagian gigi maksudnya. Semua bahagian gigi. Mereka berkata, hendaklah bersugi menggunakan siwak yang sedang, tidak terlalu kering dan tidak terlalu basah. Kebanyakan siwak yang sampai di Malaysia ni kering dan dah tak ada getah dah. Maka kuranglah kuranglah fungsi dia. Kurang. Jika terlalu kering, maka siwaknya dilembutkan dengan air. Kalau kering sangat tu, buayak. Kan, pergi kat ke, ni, ambil ayak, baik ke ayak kolam ke, duduk di sungai. Kan, ni siwak hak bahagian ujung tu kan, macam berus tu kan. Okay, buh ke ayak. Jangan hak tu ngotok. Bukan hak tu orang tengok tu, dia ulama' mengotok. Mana tu, dia lulah. Basuh elok-elok. Ya? Tidaklah mengapa jika menggunakan siwak orang lain dengan izinnya. Ha, boleh guna siwak orang lain tapi dengan izin kawan tu. Ha, jangan siwak tu duduk dalam tu, kita ambil tu letak. Tengok pegang bau, ya Allah. Kan? Ha, jangan. Kalau kawan tu izin tak apa. Tu pun kan, macam mana pakai tak ambil dah. Nah, waktu Nabi nak wafat, Nabi nampak siwak yang ada pada salah seorang sahabat. Lepas tu Nabi duk tengok siwak tu, maka Sayyidatuna Aisyah dia bijak, dia minta
siwak tu kat sahabat tu. Siapa sahabat tu? Adik-beradik juga, adik-beradik Nabi juga, kan, saudara mara Nabi. Sayyidina Aisyah minta, lepas tu Sayyidina Aisyah basahkan siwak tu dengan air yang liat dia. Dia buat macam mana? Dia ambil, dia basahkan. Sebab siwak tu kering, lepas tu dia bagi kat Rasulullah. Nabi pun capai, Nabi bersiwak. Nabi seorang yang sangat bersih, wangi. Tubuh Nabi wangi dan Nabi SAW seorang yang sangat bersih. No? Nabi suka mulut dia sentiasa wangi. Manakala kalau mulutnya najis kerana darah atau yang lain. Darah najis ke tidak darah? Najis. Kat siwak tu ada darah. Maka tidaklah disukai baginya membaca Quran sebelum mencucinya. No? Kena basuh lah. Sebab darah tu najis. Apakah hal itu haram? Ar-Rawyani. Ar-Rawyani. Ni ulama' fiqah Syafi'i juga. Ulama' fiqah, ulama' mazhab Syafi'i dalam bidang fiqah. Al-Imam Ar-Rawyani, pengikut Al-Syafi'i, maksudnya ulama' mazhab Syafi'i, mengambil kata-kata ayahnya. Terdapat dua pendapat. Pendapat yang lebih kuat, sahih ialah tidak haram.